Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa bersama Arwo pada saat ini. Buat kawan-kawan semua yang berada dimanapun pada saat ini, dan salam dari Arwo teruntuk doa juga buat kawan-kawan. Semoga sehat selalu, sukses dalam menjalani kehidupan ini. Oke kawan, pada kesempatan ini Arwo ingin bergabung dengan Ogi Gogel. Mohon bertanya. Capit udang keras, tidak begitu rapat, tapi tebal dan kaku, dan tulangan dada jarak 2 jari. Nah, ini sebenarnya udah oke punya ini. Jadi dalam pertanyaan ini jago yang sudah bisa kita pakai. Nah, jarak antara ujung tulang dada dengan tulang sumpit alias capit udang itu 2 jari, itu jarak yang sangat ideal sekali. Bahkan yang lebih sempit, kalau ada 1,5, 1 jari, itu lebih bagus. 2 jari nggak apa masalah. Apa pengaruhnya? Pengaruhnya nafas nanti. Nafasnya besar, pukulannya itu tidak berbobot kalau dia renggang. Nah, kemudian masalah capit udang ini atau tulang sumpit itu. Tulang sumpit itu biar dia renggang, biar dia agak sedikit rapat, biar lebih rapat lagi, kadang ada yang bertemu dia, nggak masalah. Yang patut kita perhatikan di sini jarak antara ujung tulang dada itu dengan tulang sumpit. Jadi kita cara mengetahui jarak atau tidaknya, kita dari bawah terasa itu tulang sumpitnya ke belakang, tulang dadanya bertemu di sana. Jadi dari bawah bisa kita ukur itu. Yang lebih tulang dada yang lebih merapat ke tulang sumpit, itulah tipe pukulan ayam yang tak pernah berubah-ubah. Walaupun dia udah tertindih, pukulannya tetap keras. Coba kalau nggak percaya. Nah, jadi kalau di sini dia udah 2 jari, kemudian tulang sumpitnya atau capit udang itu keras, oke punya. Saya yakin dia seekor jago yang mempunyai pukulan yang bagus. Dan untuk pernapasan, ini kita nggak susah ngolahnya, karena napasnya itu udah terbentuk dari susunan tulangnya. Jadi, Ogi Gogel, atas pertanyaannya ini jago Anda udah bisa kita pakai. Nanti kita buktikan nanti. Kita coba, dirawat, kita tes bagaimana napasnya nanti. Saya rasa bagus sekali. Dan hanya itu sedikit jawaban dari Arwo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.